Di sini ada BMW M2. Ya, yeah, saya sangat berharap BMW X7 segera mungkin untuk segera dijual di Indonesia, BMW X7. Ini ada di 7. 740 Li. Di sini ada 530 IM Performance. Wah, ini mobil bos-bos ini. Saya senang dengan mobil ini. Di sini ada BMW X2. BMW X2 dengan emblem M. Sekarang kami berada di Bolt Mini, satu grup dengan BMW. Satu ini ada Mini Cooper S. Ingat, ini lampunya dia mirip sekali dengan bendera Inggris, mengingat mobil ini mobil asli buatan UK, Great Britain, GP. Ini Mini Cooper S Spider Cabrio. Speknya bisa dilihat di sini. Ya, dengan engine tab 2.01 mini twin power turbo dengan transmisi 7 speed Steptronic sport transmission. Dengan tenaga 192 horsepower dengan torsi maksimal 200. Pokoknya ditulisnya gini. Akselerasi dari 0 ke 100 bisa diraih dalam waktu 7,1 detik. Dan kecepatan maksimal 230 km. Countryman. Nah, ini Mini, bukan Mini nih. Ini bukan Mini nih. Gede. Ini bukan Mini. Karena gede dia. Start stopnya dia di sini. Astelah, gampang. Entah. Dia fitur begini, dia tradisi. Lebar 2, hampir 2,5 ya. Untuk merek otomotif Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge di Indonesia. Kalau Countryman ini mini yang besar, malah nggak, bukan dibilang mini nih. Tapi ini ground clearance-nya ya mungkin sedikit tinggi sih. Ini ada convertible, soft top. Ingat, dia ini berpola bendera Inggris. Bendera Inggris, ingat mobil ini adalah made in UK. Oke, di sini ada kontrol. Controllernya. Standar mini, dia nyalain di sini. Pengaturan AC. Mas, ini mobilnya udah dual zone ya? Ya. Dual zone, ya. Ya. Mobil ini sudah menggunakan dual zone di setiap sisi kiri dan kanan. Ini moving light. Ingat, ini bendera Inggris. Jangan heran kalau mobil ini dipenuhi dengan bendera-bendera Inggris karena mengingat mobil ini merek Inggris. Saya suka dengan mobil merek-merek Inggris kayak Mini, BMW, Range Rover, Bentley, Jaguar, Range Rover, Land Rover. Ini rem tangan nih, bawa rem tangan. Berpedal shift. Kita cek ruang belakangnya.
sampai transgresi mas FTP itu sih. Oke, untuk ruang belakang di sini sempit ya. Untuk bagian belakang ini dia sangat sempit. Di sini ada speaker juga. Speakernya Harman Kardon sama kayak BMW. Ini BMW di sini nih. Ini Harman Kardon. Ini adalah Mini Cooper S. Pengaturan lampu. Dengan beban maksimal 80 kg untuk di duduk. Ini beban maksimal kalau dudukin ya. Alasi. Ini 2019 semua. Oke, Mini yang di sini dia model tahun 2019 semua. Sudah update. Oke, tambahan. Ini adalah BMW 7 Series. Tahu nggak? Ini tablet. Oh ya, ini kompartemen penyimpanan. Coba kita angkat. Nah, tahu nggak? Ini adalah Samsung Galaxy Tab. Tab ini dia lebih ke Samsung Galaxy Tab. Ya, ini tab Samsung. Again, ya. Lagi dia bukan Android. Kita bisa pakai di sini untuk mengatur bukan ke navigasi. Kita back. Climate control, dual zone, kursi. Again, ini adalah Samsung Galaxy Tab dengan modelnya di sini SMT-T230NW. Oke, okay, taruh. Kita dimunci sendiri. Oh ya, standar di sini ada volume. Ini ada tombol power. Taruh sini, tadi juga bu. Ini saingannya S-Class. Tapi menurut saya ini canggih dengan mood like warna biru sini. Di sini dia sudah dilengkapi dengan sandaran kaki. Nah, enak kan mobil? Sama dia berbantal juga. Terus kalau ini, om, ini ada kursi pijitnya. Ini ada aturan. Ini kiri kanan ada kursi pijit, sama di depan sini ada kursi pijit. Oh iya. Memory seat, di sini memory seat. Oh, bisa flat bed. Ini berapa harga? Ini 2M. Dan sama seperti di S-Class. Kursi ini bisa pijit, ada fitur message. Ini apa ini? Bowers and Wilkins. Ape gua. Oh, ape. Lupa. Oke, dia dua zone. Lalu kita lihat bagasinya. Cukup lega lah. Gede. Oh. Dan coba saya jadi supirnya. Ah.
Dan ini adalah mode pada saat lagi jadi supir. Biasa, I drive dengan OS terbarunya. Kok ada tulisan radionya? Ya, ini adalah iDrive dengan OS terbaru. Klik. Dan ini transmisinya, transmisinya. Rem jari dan ada auto parking brake. Again, USB biasa di sini. USB biasa dengan lampu. Two cup holders, dua cup holder, USB, ini USB biasa ya, USB biasa, belum USB Type C. Sini ada pengaturan climate control, dual zone, ya. Sini ada seeker, biasa, diraba sebelum dipencet. Nanti nongol di situ, kira-kira mau kemana? Yeah. Sini ada panoramic sunroof. Ada sunroof di sini. Luar biasa ini, Pak. Pengaturan lampu. Memory seat. Jok elektrik. Ini adalah kulit asli dengan jahit-jahitan asli ya. Ini jahit-jahitan asli, mooding light dengan berbagai macam warna. Wood panel yang sangat mewah. Di sini ada start stop, udah dilengkapi dengan auto start stop, pencet-pencetan. Ya. Help. Here are a few important commands that I understand. Should I read them out? Ini adalah voice control. Voice command. General tips on voice. Navigation. Here are a few commands for navigation that I understand. To start navigation to a contact, say for example navigate to John Smith. To add an intermediate destination to the... Navigate to Jakarta. Touchscreen. Ya, dia juga touchscreen. Sekarang semua BMW dia bisa touchscreen. Taruh ke belakang. Nah, ini adalah versi tengahnya. Yang lagi tegak, lagi biasanya. Ntar gue tegakin dulu ya. Oh enggak, yang bisa jadi flatbed cuma ini doang. Ini enggak bisa karena ini bisa mengganggu si sopirnya. Ingat, dia... Oh, bukan touchscreen ya? Ini adalah tab. Oh, oke, sekarang saya lagi dipijit oleh kursi ini. Ashtray, aspek kulit, jahit-jahitan asli, gantungan, ini gantungan sini nih, inilah aslinya. Ini ada bantal. Oke. Ah,
Ini nih. Satu, dua, tiga. Ini buat apa ini? Oh, jadi mungkin gini. Gak usah pakai ban seret lagi. Kalau bannya kempes, kan ada ban ini nih. Unik, unik, unik. Ini Toyota Vios, dalamnya 2015. Iya, bikinnya lebih dari harga mobil biasa. Hah? Iya, bikinnya lebih dari harga mobil biasa. Luar biasa nih Vios. Lihat deh. Nah, baik. Cukup itu saja videonya. Vlog saya mengenai aktivitas di Indonesia International Motor Show IMS 2019. Ya, menurut gue sih acara ini bagus. Ya, banyak sekali mobil baru. Mobil baru masuk ya, seperti DSFK Glory atau maupun dari Expander Special Edition, BMW X5, BMW Z4, Toyota CHR, terus apalah, banyak mobil baru masuk sini. Ya. Saya Rehan Yudanta, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan insya Allah dari video ini semoga bisa memberi Anda manfaat, menambah wawasan, pengetahuan seputar mobil-mobil yang saya review. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang khilaf atau ada yang salah, tolong dimaafkan ya. TIYTB tidak ada yang tidak bisa. Work hard, pray hard. Ya. Semangat terus untuk menjalani hidup ini, semoga Anda bisa membeli mobil-mobil benar usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.